Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi 5 pesan kepada umat manusia melalui Abu Hurairah. 5 pesan Rasulullah ini untuk diajarkan dan diamalkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat ini dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkan kepada orang yang mengamalkannya?" Abu Hurairah menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih tangan Abu Hurairah lalu menyebut 5 hal. Pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah. Kedua, terimalah pemberian Allah dengan rela, niscaya kamu menjadi orang terkaya. Ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi orang mukmin. Keempat, cintailah sesama seperti kamu mencintai dirimu sendiri, niscaya kau menjadi orang muslim. Kelima, jangan sering tertawa karena seringnya tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat